Tiga lagi mau dimasak sahan. Mau yang satu tak rasa kan nenek? Ya, kosong, 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 kosong. Kamu suka? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Bongkar belanjaan guys, ini tadi tempat sampah. Jadi mulai bulan ini tuh dapat tempat plastik, tempat sampah, kantong plastik ada 40. 2 bulan sekali dapatnya. Warnanya hijau. Terus tadi beli sabun mandi, cari yang warna peach nggak ada, adanya yang ini ya udah. Bawang putih. Terus beli, oh iya aku tadi beli jajan guys. Beli tempe yang beli nenekku. Itu jajannya yang beli aku. Ya, ini mau tak kasihkan nenek satu. Bentar. Terus ini aku tadi beli paprika lagi. Mau dimasak sama daging ikan. Terus beli timun, mau buat lalat. Ya. Jadi tiap belanja sayur ada bonus daun bawang. Ikannya guys. Terus lalat. Daging ikan beli $15 guys, lumayan banyak ya. Tak tutupnya dulu. Mau yang satu tak kasih ke nenek? Nah jadi ini paprika 3 warna. Ini tadi aku beli $10 guys. Hari ini murah harganya. Nah ini aku mau masak setengahnya aja. Yang setengah aku mau taruh kulkas. Karena kebanyakan ya kalau dimasak semua. Nah setengahnya aja ini udah cukup. Nah setelah itu aku potong-potong. Ini aku buang. Aku potong-potong sesuai selera ya, biasanya seperti ini aku potong bagi 3 kayak gini. Terus aku cuci bersih guys. Nah setelah dicuci bersih semuanya, baru kita bumbuin daging ikannya teman-teman. Nah daging ikan ini aku bumbuin, ada daun bawang, ini aku potong-potong seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang ada di Hong Kong semuanya udah pada tahu ya cara memasak daging ikan ini. Nah seperti ini, biasanya aku kasih jahe, parutan jahe, dan biasanya juga aku rendamin jamur, terus aku potong-potong kecil-kecil gitu guys. Tapi aku lagi males jadi enggak ya. Ini ada tauven atau tepung jagung. Setelah itu kecap asin sedikit aja dan merica bubuk ya teman-teman. Tadi lupa belum ke itu record. Nah ini aku bersihkan dulu dan kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Diaduk sampai merata. Setelah itu kita baru kalau udah merata ya kita masukkan ke dalam paprikanya guys. Nah sesuai selera juga ya teman-teman. Ada yang nggak pakai jahe juga ada, terserah majikan itu biasanya. Nah ini aku masukkan ke dalam paprika 3 warna seperti ini ya teman-teman. Dimasukkan, jadi ini tuh enak banget. Nah jadi lakukan seperti ini sampai selesai, sampai habis paprikanya ya teman-teman.
Nah, lakukan sampai selesai seperti ini. Kalau udah digoreng ya teman-teman, kita goreng pakai api kecil, digoreng sampai kekuningan, bolak-balik. Jadi nanti kalau udah kuning dibalik ya teman-teman. Nah, biasanya itu kalau nenek sukanya yang empuk, aku kasih air sedikit, diungkep sebentar biar empuk. Nah, kalau untuk anaknya sukanya yang kriuk-kriuk, jadi nggak usah matang banget. Nah, setelah itu kalau udah dibolak-balik kekuningan, dikasih air, diungkep sebentar gitu, kita kasih saus, pakai saus tiram sedikit sama kecap asin sedikit gitu, pokoknya saus ya teman-teman. Nah, setelah itu udah selesai semuanya, sayur sama menduan nanti tadi ya, tempe menduan. Aku tadi goreng tempe guys. Ini dia teman-teman paprikanya, aku pisahin dua kali ya buat besok satu piring. Kamu sih kak makan menduan. Cha tau pengnya. Sehyong laciu. Suka banget makan paprika isi daging ikan yong laciu. Heu sih kak, yang mau lama. Kok laciu ame lama? Kok di laciu ame lama kak? Sehong lah. Sehong lah. Kamu ama. Oh, aku seneng duluan teman. Bahku seneng makan nasi terang daging ikan isi. Paprika isi daging ikan. Gua sih tahu kan. Sejola? Aku belum makan paprika isi daging ikan, nenek gua semakan. Aku mau dengerin tempe. Tadi kameranya belum tak on. Sekarang aku makan, nenek udah makan dua, aku masih makan. Enak memang ya. Lagi paprikanya enggak kematangan. Pas. Thank you.
diabusin gak iso ya. Wong eling lek wis mangan loro. Sambil kecap yang kemarin dulu aku bikin ampasnya masih banyak. Tak perlu itu buat makan. Jadi sebenarnya tempenya cek loro. Pakai yang bagus sih. Ini dia nyak kawan. Ini goleh, ini goleh. Ini goleh. Bangga wis makan loro. Wish. Tak penting ya lah kamu. Apa yang dia apa tu isi logo? Isi 47. Ah, apa awak? Isi kencing awak apa? Yang belum faham awak. Yang dia orang kau ni. Aku makan satu, nenek makan dua, masih ada dua. Ini ada. Kau sejauh yang bawa apa? Saya lihat kau lah. Kau sejauh yang enggak angin pau lah bu. Yang kau dapat nih. Kenyang banget sih enggak. Tapi enggak begitu suka dengan paprika hijau. Doyan cuma blender ya. Maksudnya gitu kok ya, sebenernya kok kaya gitu. Maya, ngomong sih itu kok. Sebenernya kok kaya gitu ya. Jauh musik. Nah, aku sih ngakai mana. Ya, mau musik yang tentu, Soi. Ini bisa juga. Yang tentu, Soi. Aku tuh makannya sedikit loh sebenarnya. Yang sek, masih jauh tuh. Jalan-jalan jenis mangan sawi tapi nunggu di sawi aja. Aku juga bingung, aku gak begitu suka sayur. Terus terang jenis sawinya enak ya, kayak aku nunggu ski cantik udah rupanya gitu. Tapi nenekku ragu, aku warok aku. Aku enggak pada seneng. Gak makan sepiring ini tuh udah kenyang. Oke guys, terima kasih yang udah menonton. See you di next video, bye bye.